Selamat jumpa lagi dengan Mulyadi Jabar Channel. Saya berada di perumahan Kota Harapan Indah, Kecamatan Medan Satria, Kota Madya Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Saya goes dekat saja, dekat dari rumah. Oke, guys. Mari ikuti perjalanan saya bersepeda di Kota Harapan Indah. Harus hati-hati karena banyak sepeda motor yang masuk lajur sepeda. Saya ini di lajur sepeda. Tapi banyak motor yang masuk lajur sepeda. Harus nengok-nengok ke belakang. Mulyadi Jabar Channel. Jumpa lagi dengan saya di sini. Goes sepeda di Kota Harapan Indah. Selamat menyaksikan perjalanan goes saya. Terima kasih. Saya dari sana, dari Kebon Jagung, Kota Harapan Indah, Perumahan Harapan Indah. Perumahan Kota Harapan Indah. Ini jalan raya Harapan Indah. Ruko-rukonya. Belakang kanan juga ruko. Saya berada di jalur sepeda. Ah, terlihat indah sekali. Bunga-bunga sakura di median jalan ya. Di sini banyak bunga sakura, banyak pohon bunga sakura. Ini perumahan klaster Asia Tropis, Kota Harapan Indah. Nah itu, ada yang putih, ada yang pink, bunga sakura. Sakuranya Indonesia, di Kota Harapan Indah, bermekaran. Ruko-ruko, banyak kuliner di sini. Sebelah sana juga seberang banyak kuliner. Jalan Raya Harapan Indah, Kota Madya Bekasi. Ini Kecamatan Medan Satria ya, provinsinya Jawa Barat. Ngeri, banyak motor dan mobil. Suwe mobil motong jalan sembarangan aja tuh. Motong jalan sembarangan aja dia. Banyak pohon sengon, lumayan adem. Jalur sepeda biasa di mana-mana itu, lajur sepeda. Dipakai untuk tempat parkir mobil-mobil taksi online. Ya, dia parkir di jalur sepeda. Mereka pada parkir jalur sepeda. Harusnya seperti ini, jalur sepeda itu tidak ada mobil parkir, tidak ada motor parkir, nyaman buat boy sepeda. Kota Harapan Indah. Nyaman untuk guys, ada lajur sepeda yang kebetulan kosong, tidak digunakan parkir oleh mobil-mobil. Taksi online biasanya itu mereka. Lebih dekat nunggu pelanggannya di sini. Kota Harapan Indah, Kecamatan Medan Satria, Kota Madya Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Mulyadi Jabar Channel. Terima kasih Anda telah menyaksikan.